Richard Eliezer mengatakan Yosua tidak kidal. Namun Sambo tampaknya salah skenario dengan meletakkan senjata api Yosua ke tangan kiri Yosua agar seakan-akan terjadi tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Saudara kan akrab dengan Yosua. Siap. Saudara tahu kebiasaan dia. Siap. Apakah saudara Yosua korban itu kidal? Tidak. Tidak. Kanan, Pak. Kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Freddy Sambo yang menembakkan ke arah TV, siap, ya, itu di sebelah mananya? Pasti. Korban. Pastinya. Ya, bagaimana, Bapak? Izin, Bapak. Ini kan korban nih, tertelungkup. Oh, di waktu dipegangkan. Pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri, Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Okay. Tangan kiri. Siap. Dan diletakkan di? Di samping kiri, dekat tangan. Di samping kiri, dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, siap, apakah korban kidal? Siap. Bukan, Bapak. Bukan. Siap. Berarti Verdi Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Okay.